mereka sudah lakukan di beberapa tempat ya, termasuk di pasar tradisional waktu itu ya, di pasar Antasari bersama Pak Wali Kota, Pak Ibnu Sina dan jajarannya, kemudian ke hipermart ya, kemudian sekarang dilanjut ke pasar Teluk Dalam tadi ya, tradisional ya, tradisional juga kita temukan Pak di sana tadi ya, ada makanan-makanan ya, termasuk ikan cumi ya, berkandung formalin, termasuk juga kerupuk tadi yang ada roda mimpinya ya, itu yang kita dapatkan tadi di salah satu pasar tradisional. Kemudian kita berlanjut ke pasar modern, Lotte Mart ini ya. Ya tentunya sampling atau sampel-sampel yang sudah diambil itu baru dicek juga ya di mobil Pak. Ya. Kami bekerja sama Pak, tidak hanya BPOM Banjarmasin, tapi kita ada Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Ketahanan Pangan, dan seluruh jajaran termasuk ILK ya, dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan khususnya di wilayah Banjarmasin ini.